Okay guys, selamat malam, selamat petang. Hari ni aku ada special, benda special untuk korang eh. Jadi, jangan membuang masa lagi. Kita akan tengok benda special ni. Game Soul Calibur eh. Best game ni, boleh buat macam-macam karakter korang sendiri. Kau nak buat Cicak Man ke, kau nak buat Ultraman ke, Tulang Man ke. Macam-macam boleh. Boboiboy ke, Jean Ali, semua boleh. Tapi yang paling penting sekarang ni aku nak tunjuk benda yang aku buat untuk korang. Kau nampak ni apa ni? Ni adalah hero-hero. Hero-hero betul. Nampak tak tu? Hero-hero Malaysia. Ni ex-hero Malaysia. Ni sekarang kita akan lawan dengan veteran dan juga hero Malaysia yang sekarang. Jadi kita biarkan dia berlawan, bertempur di Putrajaya zaman dulu. Jadi nampak tak Mahathir pakai keris, menunjukkan hebatnya Melayu zaman dahulu. Dan Najib nampak tak ada mata Illuminati tu. Sebab itulah dia orang bergaduh. Sebab Najib ada mata Illuminati. Dan duit YNDB tu semua diberi kepada Illuminati. Nampak tak tu? Untuk mendapat kuasa. Kuasa yang pelik. Jadi Mahathir menggunakan keris Hang Tua yang dijumpai di Melaka untuk menentang Najib. Jadi kita lihat. Najib start dulu. Mahathir macam mana? Mahathir ground breaker. Najib yang buat. Lama Mahathir. Apa lagi? Gempur. Menggunakan keris sakti Taman Sari. Mahathir mendapat menempuh Najib. Najib mengeluarkan kapak dan perisai. Jadi diorang akan bertempur lagi. Siapa yang menang? Najib hilang. Alah. Aduh. Bertahanlah Mahathir. Bunuh. Tunggu. Bantai. Hang Tua siasa di hadapanmu Mahathir. Hang Tua di sisimu. Okey. Lawan. Bunuh. Mahathir cepat. Tunggu dia. Satu nyawa tinggal sikit. Yo, yes. Mahathir bunuh dia macam assassin. Aduh. Takut aku. Nampak tak belakang tu? Tu lambang belakang tu, tu lambang harapan. Tapi tak ada. So tak adalah gila-gila tu. Dapat muka. Nampak? Menggunakan keris Taman Sari dia. Mahathir membantai Najib. Najib menggunakan kuasa Illuminati dan diberi mimpi. Membantai Mahathir. Mahathir bogel. What the fuck? Mahathir! Aku bukan orang politik. Kita menang. Mahathir. Dia macam mati. Macam mana ni? Dia nampak. Gampang. Padus ya, Mahathir. Mahathir buruk. Tengok skill Mahathir pakai slipper je. Baik. Cepat kalahkan dia Mahathir. Najib. Betul siapa lah. Kalahkan. Lama play. Lagi sekali. Najib hilang. Bukan ilmu Illuminati dibeli oleh duit point ni juga. Baik. Cepat. Dia cocok betul-betul. Mahathir menang.
Okey, satu round ni kalau Mahdi menang lagi dah kalah. Mahdi Najib kalah, Mahdi menang. Kalau Mahdi menang satu round ni lepas ni. Okay, kalau okey, kalau Najib menang maknanya kita tak tahu sama ada Najib atau Mahdi menang. So benda sama je. So tak tahu kenapa aku nipit. Apa ke bodoh pusing-pusing, cepatlah bantai. Ha. So, okey. Walaupun tak ada baju, Mahdi tetap seksi. Pak. Buat. Okey, okey. Fuh, bantai, bantai lagi. Bantai. Ha. Fuh. Fuh. Najib elak. Fuh, Najib tepis pop macam tu. Ha. Bayangkan Najib tepis macam dia. Cepat. Sama macam PR14. So Mahdi menang lagi kali ni. Mungkin ini adalah siaran masa depan, siaran dari masa depan, iaitu siaran dari PRU ke 15. Tidak tahu, mungkin Mahdi bertanding pada 5 tahun akan datang. Tidak tahu, tidak tahu. Baiklah. So Mahdi dah menang. Baiklah, itu saja yang aku nak tunjuk. So korang enjoy tadi kan? Harap korang enjoy. So terima kasih. Kalau korang suka, korang suka tekan like dekat video ni, subscribe dekat video ni kalau korang nak tengok benda yang lebih kurang lah macam ni, bodoh-bodoh ke apa. Okay,